Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku mau memberikan tutorial bagaimana cara mengganti kuku drum pada mesin Canon IRA 6075. Pertama-tama kita buka dulu bagian ini. Untuk bagian buka ini teman-teman pasti sudah bisa semua dan tidak saya jelaskan karena teman-teman sudah paham bagaimana cara membukanya. Oke, nanti kita akan membuka bagian dalam, kita ganti bagian kuku drumnya yang menyebabkan kertas sering menyangkut. Oke teman-teman, untuk mempermudah dalam pemasangan kuku drumnya, kita copot rumah drumnya dulu. Cara mencopotnya, kita buka dua kuncian. Teman-teman di sini bisa menggunakan tang jepit apabila punya. Kalau nggak punya bisa menggunakan tang biasa ataupun bisa menggunakan obeng agar mempermudah kita dalam pemasangan kuku drumnya. Oke teman-teman, ini dia kuku matanya yang patah. Ini nanti kita ganti dengan yang baru. Caranya sangat mudah. Pertama-tama kita masukkan dulu bagian yarung ini ke dalam sini. Nah, sini. Seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita pasang kirnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Caranya mudah sekali. Untuk yang satunya juga sama. Untuk yang satunya ini juga sama. Caranya sama seperti tadi. Kita copot dulu bagian ini yang kata tadi. Nah, setelah itu kita masukkan ini. Ini ya. Hati-hati masukkannya supaya enggak patah. Oke, ini sudah masuk. Lalu kita pasang kirnya. Nah, ini dia teman-teman.
sudah jadi. Oke teman-teman, kali ini kita akan tes menggunakan kertas A4 apakah dia masih menyangkut atau tidak. Kita tes menggunakan A4. Alhamdulillah, dan ternyata sudah keluar dengan sempurna. Tes lagi ya, 5 lembar. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.